Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Baru-baru ini tular potongan video memaparkan pelakon dan penyanyi Bella Astila yang berpakaian seksi sewaktu sedang bermain bola tampar bersama keluarganya di tepi pantai. Terbaru, pemilik nama Dayang Arana Bella Awang Astila itu tampil memberikan penjelasan mengenai video tersebut. Ketika ditemui, Bella menjelaskan bahwa insiden tersebut berlaku secara tidak sengaja sewaktu dirinya sedang beriada dan meluangkan masa bersama keluarganya yang sudah lama tidak berjumpa. Ujar Bella, perkara itu kemudiannya menyorot perhatian warga maya selepas salah seorang ahli keluarganya secara tidak sengaja memuat naik video tersebut di media sosial. Sebenarnya kejadian itu berlaku waktu saya bercuti di sebuah pulau private di Sabah dan hanya disertai oleh ahli keluarga sahaja. Mungkin kerana terlalu teruja sebab dah 2 tahun tak jumpa. Makcik Bella terlepas pandang dan upload video itu di media sosial. Tetapi dia sudah meminta maaf mengenai perkara itu. Bella berkongsi perkara tersebut ketika ditemui di TikTok Award Malaysia 2024 yang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada malam Ahad. Dalam pada itu, ibu kepada 2 anak ini turut memohon maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati sebelum memuat naik sebarang hantaran di media sosial. Manusia melakukan kesilapan dan kami pun sebenarnya sudah berbincang bahwa tiada gambar yang akan dikongsikan tetapi mungkin berlakunya kesilapan. Selepas ini saya akan lebih berhati-hati sebab anak-anak pun makin membesar dan mereka boleh melihat bermacam-macam yang dimuat naik di media sosial. Apa-apapun saya minta maaf sangat-sangat atas kejadian itu. Terdahulu Bella menyorot perhatian warga maya apabila mengenakan gaun pantai berwarna putih dan biru sehingga mendedahkan bahagian belakang badannya.